Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam vlog kita pada kali ini. Apa khabar? Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sehat sejahtera. Alhamdulillah, kami sekeluarga pada masa ini bermastautin tetap di Republic of Ireland selepas meninggalkan Finland pada bulan Julai 2020. 4 tahun kami sekeluarga berada di sana. Kini kami berada di Republic of Ireland dan anak-anak mula bersekolah di sini pada bulan September tahun berkenaan, ketika tengah lockdown pada masa tersebut. Peluang tidak lagi berada di dalam sistem pendidikan di Finland membolehkan saya meneliti, memerhatikan apakah kesan-kesan positif dan juga negatif yang melekat pada anak-anak kami selepas mereka tidak lagi berada di dalam persekitaran di Finland tersebut. Ada yang bagusnya, ada yang tidak bagusnya. Secara umumnya, saya ingin katakan bahawa pengalaman persekolahan di Ireland ini nampaknya dia macam mengimbangkan di antara beberapa elemen pendidikan di Malaysia dan elemen pendidikan di Finland yang bagi saya bergabung dalam bentuk yang agak baik, yang ingin saya ulas di dalam perkongsian kita pada kali ini. Satu daripada aspek yang saya amat hargai dari segi persekolahan anak-anak kami di Republic of Ireland ini adalah dari segi formaliti di sekolah yang boleh kita lihat daripada beberapa sudut. Walaupun di Finland dahulu, elemen casual, rumah dan sekolah itu dikurangkan, diminimumkan perbezaan di antara dua persekitaran ini adalah sesuatu yang baik untuk mereka yang memang duduk dekat Finland. Tapi bagi kita yang singgah sebentar dan kemudian berpindah ke negara lain ataupun mungkin ada yang balik ke tanah air masing-masing, ada cabarannya yang tersendiri, khususnya bila anak-anak ni meningkat remaja. Pertama, formaliti sekolah ni dapat dilihat dari segi pakaian seragam sekolah, ada uniform. Ini bagus, walaupun mungkin anak-anak kami tak suka, tidak bersetuju dengannya, kerana bagi saya pakaian seragam itu pada tahun 2022 ini dia memainkan peranan yang agak signifikan pada mengawal anak-anak ni daripada melampau berlebih-lebihan dalam ekspresi diri mereka melalui fashion yang bukan-bukan, terutamanya apabila media sosial, YouTube, TikTok dan lain-lainnya itu mendedahkan mereka kepada macam-macam benda lah. So kalau remaja-remaja ni, F-word yang saya sangat tidak berkenan dalam dunia mereka adalah fashion tu lah, ya, kerana mengarut sangat. Jadi bila ada pakaian seragam itu, dia terkawal sedikit. Dan lanjutan daripada itu juga, formaliti sekolah, ekoran daripada pakaian seragam ini, enforcement, penguatkuasaan peraturan sekolah itu lebih tegas. Maknanya para pelajar diingatkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan ada sistem yang diaplikasi untuk memastikan ianya berjalan. Of course, anak-anak remaja, anak-anak kami ini tak suka, tak berkenan, tetapi bagi saya itu adalah benda yang you kena belajar lah untuk hidup dengannya, kerana peraturan itu ada sebab kenapa dia wujud di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah sesuatu yang amat saya hargai. Kemudian faktor kedua yang saya lihat positif di Ireland ini, yang juga merupakan unsur pendidikan di Malaysia yang saya suka, ialah berkenaan dengan wujudnya peperiksaan daripada semasa ke semasa. Peperiksaan di Ireland ini tidaklah high stake, melampau, tetapi ianya berguna. Terutamanya di negara-negara, termasuk di Ireland ini, yang kekuatan kemahiran regulasi kendiri dan juga motivasi intrinsik pelajar itu tidak dibentuk sebaik mungkin. Jadi mereka perlu kepada peperiksaan untuk membantu mereka melihat permasalahan-permasalahan yang wujud dalam pembelajaran, ada checkpoint, dan bukan hanya menunggu sampai ke hujung di Leaving Certificate pada tahun penghujung tahun ke-6 nanti. Dan ini tidak begitu diperlukan di Finland, kerana daripada awal lagi, seawal tahun 1, para pelajar memang telah dilatih untuk mereka itu belajar,
berorientasikan motivasi intrinsik mereka, motivasi dalaman mereka. Kemudian perkara ketiga yang saya hargai dalam persekolahan anak-anak kami di island ini adalah apabila kesihatan mental dan emosi para pelajar itu diberikan perhatian, diambil berat, menjadi keutamaan, dan ini dapat dilihat daripada aplikasi di sekolah dan juga polisi-polisi yang dikeluarkan oleh kementerian. Misalnya ketika lockdown, silibus-silibus subjek itu diberikan fokusnya adalah kepada subjek teras untuk dikurangkan kandungan pembelajaran. Jadual persekolahan biasa tidak disalin bulat-bulat dan dipindahkan ke dalam talian, tetapi dihadkan waktunya kerana masing-masing tahu bahawa pembelajaran dalam talian di rumah masing-masing tidak boleh replicate, menyalin bulat-bulat apa yang ada di sekolah. Bukan saja ia tidak berkesan, malah dia boleh mendatangkan banyak kemudaratan kepada kesihatan mental, bukan hanya para pelajar tapi juga kepada para guru. Kemudian yang ketiganya, guru-guru juga mengambil berat terhadap kesihatan mental dan emosi pelajar, menyemak daripada semasa ke semasa, dan ada kemudahan yang disediakan di sekolah-sekolah untuk membantu hal ini. Dan kita juga boleh lihat bagaimana isu-isu buli ada berlaku sedikit sebanyak, tetapi sekolah masih kekal sebagai tempat yang selamat untuk para pelajar berada. Manakala unsur keempat yang saya hargai daripada persekolahan anak-anak kami di island ini adalah faktor agama yang masih dihargai dan dihormati. Island masih lagi merupakan sebuah negara Katolik, maka menghormati agama walaupun mungkin tidak begitu mengamalkan agama di kalangan ramai penduduk island sekarang ini, tapi agama itu dihormati dan dia memberikan keringanan, kemudahan kepada anak-anak kami untuk mereka tu nak mengamalkan Islam. So kalau mereka tak amalkan Islam tu kerana masalah budak-budak ni sendirilah yang kita kena fikirkan macam mana cara nak bantu dan atasi hal-hal yang macam ni. Tapi kalau halangan daripada sekolah dan sebagainya, tak ada. Itu antara faktor yang saya amat hargai berkaitan dengan persekolahan anak-anak kami di island. Aspek negatif yang saya nak sentuh di sini, di island ini saya dapati penekanan kepada kemahiran regulasi kendiri para pelajar itu tidak begitu ketara. Begitu juga dengan pembangunan motivasi intrinsik pelajar. Mereka juga banyak digerakkan oleh motivasi ekstrinsik dalam bentuk reward and punishment. So reward ini maknanya kalau perform kat sekolah, so mereka akan dapat apa. Jadi sama ada reward itu perlu makin lama makin besar bila mana budak-budak ni membesar, ataupun kalau reward itu tidak membesar, maka kesan motivasi ekstrinsik sebagai sumber motivasi untuk budak-budak ni belajar merosot. Dan ekoran daripada itu, antara perkara yang saya bimbang, aspek negatif di dalam persekolahan anak-anak kami ini adalah ramai di kalangan remaja yang tidak begitu mengambil berat tentang persekolahan mereka, pembelajaran mereka, masa hadapan mereka. Basically nak enjoy je lah. Jadi satu pengalaman yang agak baru kepada anak-anak kami melihat kawan-kawan mereka tidak lulus dalam peperiksaan dan tak kisah mengenainya, is something yang mereka tak berapa nampak ketika berada di Finland pada satu ketika dahulu. Mungkin elemen terakhir, aspek negatif yang menjadi kebimbangan kami ialah berkenaan dengan ancaman dadah, seks dan juga arak. Ya, so ini adalah di antara perkara yang membimbangkan, terutamanya bila anak-anak ni meningkat usia remaja. Seks ni memang orang kata antara jadi tak jadi, buat tak buat je lah. Dan kerana itulah saya berpandangan solat itu sangat penting. Jadi bila anak-anak mula tak nak tutup aurat ataupun tak jaga pakaian mereka, itu akan menyusahkan mereka untuk semayang. Dan kalau mereka mula mengabaikan ataupun meninggalkan solat, maka benteng yang Allah sediakan untuk menghalang mereka daripada fahsyak, ya, daripada zina itu runtuh. Dan ini satu perkara yang berat dan rumit lah. Moga Allah SWT tolonglah, ya, kita ibu bapa untuk terus bantu anak-anak kita ni supaya mereka ni boleh jaga diri mereka. Bagi saya, mesej utama bagi kita para ibu bapa, bila, kalau kita suka dengan topik-topik ini untuk kita berikan perhatian, adalah ibu bapa perlu aktif membabitkan diri dalam persekolahan anak-anak, ambil tahu, tambah maklumat,
pantau, berbincang dengan anak-anak. Mudah-mudahan dengan usaha itu Allah SWT lempahkan kepada kita perlindungan, kerahmatan dan kemudahan sementara budak-budak ni nak dewasa dan mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas kehidupan mereka, sama ada di depan mata kita ataupun selepas kita dah tak ada nanti kan, insyaAllah. So itulah lebih kurang perkongsian saya dalam video kita pada kali ini. Mudah-mudahan adalah sebersedikit manfaat daripadanya. Terima kasih. InsyaAllah kita sambung lagi dalam pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The world seems small. We can sit to...